haram melanggar tas negeri pulang beraya di kampung. Jadi inilah menjadi perhatian netizen beberapa hari ini yang menyatakan bahawa Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan haram untuk pulang beraya pada tahun ini. Sebenarnya pada asasnya, pokoknya, kita kena lihat kepada sandaran utama Seri Bersama Dr. Mufti menyatakan sedemikian. Seri Bersama Dr. Lokman ini dijemput dalam satu seminar yang dianjurkan oleh sebuah universiti di Malaysia. Di akhir daripada seminar tersebut, Seri Bersama Dr. Lokman ditujukan beberapa soalan, antaranya soalan berkenaan dengan pulang beraya di kampung. Jadi kita kena lihat apa yang diperkatakan oleh Seri Bersama Dr. Lokman itu disandarkan kepada Lil Quran, yang mana kita kena taat kepada Allah, Rasulullah dan Ulil Amri, iaitu pemerintah. Jadi pemerintah telah menetapkan SOP-SOP untuk menjaga kemaslahatan umum, bagi menjaga masyarakat, untuk membendung masyarakat kita hari ini daripada COVID-19. Jadi sandaran ini dirujuk kepada dalil Quran, bukan semata-mata daripada pandangan peribadi sendiri, tetapi disandarkan kepada dalil Quran. Itu yang pertama kita perlu menerima. Dan Seri Bersama Dr. Lokman ini menyatakan tentang hadis Nabi yang berkenaan dengan taun, bagaimana apabila berlaku wabak di suatu tempat itu, kita tidak boleh pergi kepada tempat itu dan kita tak boleh keluar daripada tempat tersebut. Jadi ini bertepatan dengan kaedah fiqh lah, yang mana Mufti ini menyatakan hal sedemikian. Tapi kita sebagai netizen, sebagai masyarakat biasa, kita kena menjaga kemaslahatan umum juga, menjaga kebaikan bersama supaya kita dapat membendung. Dan yang menarik perhatian saya yang kedua adalah Seri Bersama Dr. Mufti menyatakan haram jika berlakunya penipuan di dalam dokumen-dokumen untuk merentas negeri. Maka disitulah tanggapan haram itu dibahaskan, kerana kalau kita lihat kaedah fiqh ini, hadis Nabi yang menyatakan kita ini tidak boleh membawa mudarat. Kita tidak boleh membawa mudarat kepada diri kita dan memberi mudarat kepada orang lain. Jadi apabila dengan sebab kita pulang ke kampung itu memberi mudarat kepada diri kita dan kepada orang lain, maka ia menjadi satu kesalahan kepada diri kita. Dan yang kedua, Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan haram lintas negeri ini apabila berlakunya penipuan di dalam dokumen-dokumen yang kita buat itu. Jadi bagaimana Mufti juga tidak mengatakan bahawa larangan untuk kita berjumpa dengan mak ayah kita, tetapi Mufti menyentuh tentang cara dan keadaan kita untuk menetas negeri pada masa tersebut. Jadi secara kesimpulannya, kita sebagai masyarakat biasa, kita perhatikan keadaan yang baik-baik, kita terima dengan belapang dada untuk kita teruskan menggunakan manfaat di media sosial, bukan sekadar untuk membaca tajuk semata, tapi kita kena membaca isi dan huraiannya supaya kita dapat belapang dada menerima apa yang diperkatakan oleh orang lain. Jadi pesanan saya sebagai anak muda, teruskan. Sebagai mahasiswa, anak muda, masyarakat umum, kita kena berlapang dada dan kita perlu menilai dengan kaedah yang betul, bukan sekadar membaca di sebelah pihak, tapi kita berlapang dada untuk menerima dan menjadi masyarakat yang membaca.